Piye toki arep golek sekolah kok angel men. Atau kok bocah yo gak ditakoki. Oh ala gae Rina koyoke. Woi, Rin. Oi, Piandra. Rene lo rasa bengak-bengak ning kono, disawang wong kok ra penak ning ratan. Lah kok li ngalingmu koyo wong blungguh ngono to? Oh iya. Apa toki? Ye. Aku arep takok. Kowe arep sekolah nang ndi? Aku no gampang arep nerusno nang Sumupi wae karo jenenge mbakku yang sekolah nang kono. Lah kok manut-manut mbakmu kok ora nduwe pedoman dhewe ya? Lho, ora ngono Nendra. Kan ya sak durunge dikongkon mbakku, aku ya pengen sekolah ning kono. Mergo ki jere sekolahe apik, akeh sing entuk juara. Wong kene ki lho ya akeh sing sekolah ning kono. Oh, alah ngono to. Ya aku tak yo sekolah ning kono no. Ya wis ngono wae, wong yo ning kono ya penak. Wis apa toki kok rame-rame? Iki lho Mbak, Nendra arep golek sekolah, bocah bingung arep sekolah ning ndi. Iya ya, aku bingung arep sekolah ning ndi. Rasa bingung-bingung, ndak sekolah mbok Sumupi wae, wong yo edak karo omah. Akeh sing entuk prestasi, daftare lho yo gampang. Aku biyen lho daftar ning kono lho yo gampang. Diwarai karo panitiane karo guru-gurune piring, ndak sekolah ning nggo Sumupi wae. Mosok Mbak? Tak kira sampean sekolah ning Caruban. Ora, aku pilih ning kono kok. Cara daftare lho ya penak, enek papat jalur. Kesiji jalur afirmasi, keloro jalur perpindahan tugas orang tua, ketelu jalur prestasi, lan kepapat jalur jurnasi. Lah, pengambilan PIN wiwi kuwi tanggal loro sampai 18 Juni iki. Oh alah penak ya Mbak tibake. Iya. Ora ribet Mbak Nona daftar. Lah, terus tanggal pengambilane kan tanggal loro sampai 18 to Mbak. Lah, pas tanggal loro kuwi aku enak tur SMP. Lah terus piye? Ya gak popo dicipo semete saat durunge tanggal 18 Juli iku. Oh alah penak ya Mbak bae. Ayo daftar ning kono. Mas ayo ning kono ae penak ketoke. Ya wis Mbak aku tak balik sik. Ya alanan. Yo. Jadwal pelaksanaan PPBD SMA Negeri Pilang Kenceng tahun 2022-2023. Pelaksanaan PPBD yang pertama, pengambilan PIN oleh calon peserta mulai tanggal 2 sampai 18 Juni 2022. Yang kedua, latihan pendaftaran dimulai dari tanggal 13 sampai 18 Juni 2022. PPBD tahap pertama yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi hasil lomba. Pendaftarannya dimulai dari tanggal 20 sampai 22 Juni. PPBD tahap kedua yaitu jalur prestasi nilai akademik. Pendaftarannya dimulai tanggal 25 sampai 26 Juni 2022.
Dan yang terakhir yaitu jalur zonasi, pendaftarannya dimulai dari tanggal 1 sampai 2 Juli 2022 dan semuanya dilaksanakan secara online. When the lights are out, my eyes, you're home. When the stars are crashing, your heart is my home. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah. Ganteng asik.